Halo guys, balik lagi di channel Hobi Bermain Game. Oke, kita akan melanjutkan lagi game JRPG-nya kita, yaitu The Legend of Hero Jerono Kiseki. Nah, di episode kemarin itu kita sudah menyelesaikan tugasnya si Chief yang ketua dari Special Support Section, dan kita juga tiba-tiba kita juga dipanggil oleh si atasannya polisi. Kita dimarahi gara-gara kita telah mencampuri urusannya si Bracelet, dan yang paling sebelin lagi kita dituduh bahwa kita mencari muka lah sama mereka, sampai-sampai kita dikata-katain lah sama si ketua itu, sama si ketua nggak jelas. Oke. Dan kita juga dimarahi, kita telah ketahuan masuk di media ya, si Crossbell media Crossbell. Dan yang lebih mengejutkan, setelah dijelaskan apa itu special section itu yang dimaksud ialah sebuah pos yang menerima permintaan apapun, request apapun ya, kayak pembersihan monster, terus kayak mencari barang-barang hilang atau mencari anak yang hilang juga. Jadi banyak request-request yang macam-macam lah. Dan si Layot yang sebagai seorang yang bermimpi menjadi divisi 1 detektif, dia tertampar oleh kenyataan bahwa begini loh si polisi di Crossbell. Nah, terus kata si chiefnya itu, dia bilang aku akan memberikan kalian pikirkan satu malam supaya kalian mau ditempatkan di mana nih, apakah kalian mau menolak di sini atau kalian mau kerja di polisi saja, gitu kan. Nah, akhirnya si Layot itu berpikir tuh apa yang harus kulakukan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lanjutkan lagi bagaimana pemikiran si Layot akhirnya. Dan sekali lagi saya minta maaf jika bahasa Inggrisku yang bukan bahasa Inggris, maksudnya bahasa Indonesiaku untuk mengartikan apa yang mereka omongin dan apa yang ingin dijelaskan tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Tetapi saya akan berusaha untuk mengartikan bahasa Inggris sesuai dengan kemampuan saya. Jadi, ayo kita mulai lagi. Nah, kita kan kemarin terakhir tuh save di asrama dan ke gedung di special section ya namanya ya. Cuh, panjang amat, lupa saya. Maaf ya kalau salah. Ayo kita lanjutkan lagi. Nah, pertama-tama kita ke si Randy kalau nggak salah ya. Ini berapa kamarnya si Randy katanya. It sounded like he was moving something until just now. Itu suara seperti dia memindahkan sesuatu. Tetapi kita mengetuk. Siapa itu? Ini saya, Layot. Bolehkah aku berbicara dengan kamu sebentar? Ya, silakan. Iya, boleh. Silakan. Silakan dan masuklah. Baiklah. Ruang yang Randy rapi ya, guys ya. Ayo. Selamat datang di istanaku. Have you already finished unpacking your things? Apakah kamu sudah selesai membongkar barang-barangmu? Belum.
tidak sama sekali. It looks like you are already made your decision, Randy. Itu sepertinya kamu telah membuat keputusan, Randy. Oh, about the agreement, tentang menolak apa sih? Assignment itu pekerjaan ya, guys. Apa? Ya gitulah, pokoknya tentang menolak tempatnya gitulah. Well, it doesn't look like there will be a lot of desk work, and the way it sound easy going suit me just fine. Yeah, itu tidak berat. Itu tidak berarti banyak pekerjaan, dan terdengarnya sangat gampang, dan itu cocok untuk saya. And having my workplace and my home in the same place makes things easy. Dan mempunyai tempat kerja dan rumah itu rasa sangat gampang, which is nice. So I plan to go ahead and stick with it. Jadi saya berencana untuk tetap di sini, katanya. Oh, aku mengerti. You're the one who look confused. Talk that not a surprise. Kamu yang kelihatan bingung. Tapi itu tidak mengejutkan. I wish you don't want the detective license. You worked so hard to get to go west. Oh, aku rasa kamu yang sudah mendapat lisensi detektif, yang sudah bekerja keras, tidak terbuang secara percuma gitu loh. Hahaha, that is that too. Itu juga termasuk. But more than that, I get the feeling that this will take me away from the goal I'm pushing. But more, tetapi untuk lebih jauh, aku mendapat perasaan bahwa ini akan membuat apa sih, pencapaian saya ini terasa menjauh. The goal you pursuing, maksudnya apa sih tujuannya yang ingin kamu capai? Saya maksud itu tidak sesuatu yang besar. That remind me, itu mengingatku. How do you come to be a technique here, Randy? Bagaimana kamu datang ke sini, Randy? You older than the rest of us, but you didn't go to police school, right? Kamu lebih tua dari kami semua, tetapi kamu tidak ke sekolah polisi, kan? Yap, betul sekali. How I ended up a technique here, huh? Bagaimana saya bisa berada di sini ya? Do you really want to go? Apakah kamu ingin tahu? Ya, tapi jika kamu tidak keberatan. If you insist, I guess I have to. Jika kamu memaksa, I guess I have to. Maka saya harus ceritakan ya, atau apa. Tadi sekali lagi saya bilang ya, guys. Kalau misalnya saya katakan apa yang sesuai saya yang mengerti, dan apa yang dituliskan oleh si bahasa Inggris yang maksudnya beda, maka tolong dikomentari saya ya. Saya akan mencoba belajar lagi. Sebenarnya I got in the woman trouble. Sebenarnya saya bermasalah di perempuan. Oh, you see, people found out I got involved with a bunch of M at the last place I worked. Kamu tahu, orang-orang menemukan saya berhubungan dengan mereka di tempat saya bekerja. Just as I was about to get fired, setelah saya hampir dipecat, orang tua itu memungut saya ya.
I guess you could say this is all thanks to I Dios guidance. Aku rasa kamu bisa menyebutkan terima kasih untuk gitulah. Di mana tempat kamu bekerja, Randy? Oh, di Crossbell Guardian Force. Di Guardian Force Crossbell katanya. Kamu tahu Bellguard Gate facing the Emperor? Kamu tahu Bellguard gerbang Bellguard yang menghadap di Emperor? I was stationed there. Saya berada di sana. The Guardian Force. Guardian. So that's it. Guardian Force. Oh, pantas gitu. No wonder you can wield that halberd so easy. No wonder itu tidak. Ya gitulah, mungkin kamu tidak disangka kamu gampang mengayunkan si halberd tersebut dengan gampang. Well, when you're stationed close to that border, there's basically nothing to do but train and patrol. kamu berada di tengah, there basically tidak ada kecuali kamu selalu latihan dan patroli. On that point, if I work in Crossbell proper, I can head to the entertainment district whenever I want. Di satu titik, jika saya bekerja di Crossbell proper, property Crossbell, saya bisa pergi ke entertainment kapanpun saya mau. Man, I seriously made the right choice when I quit the Guardian Force. Aku sangat serius memilih ketika aku keluar dari Guardian Force. Well, I do understand how you feel. Ya, aku sangat mengerti apa yang kamu rasakan. Oh, so you get me? Oh, jadi kamu mengerti ku? You know, I got it for a couple of shop with sexy ladies working in them. Kamu tahu, aku sebenarnya menemukan beberapa toko di mana perempuan seksi yang bekerja di dalam. Once we're official body, let's go out for some fun together. Ketika kita menjadi rekan kerja, ayo kita pergi ke sana untuk bersenang-senang bersama. Our milady seems to be, and kids don't belong in place like that, so it be a guy's night. Uset. Our milady nyonya kita ya, kalau misalnya nyonya kita kayak orangnya yang sangat ketat dan anak kecil tidak boleh memasuki di situ. Jadi kita apa? Jadi untuk laki-laki buat naik malam. Baiklah, aku akan memikirkan itu. Keren ya guys, itu dia punya susunannya.
Dan dan kalian tahu guys, nanti kita akan selama dalam permainan, dalam cerita permainan ini, kita akan bisa mendekorasi ruangan setiap karakter. Misalnya Randy, kita harus mencari item-item apa aja nih si Randy yang suka, terus apa yang dia mau. Dan si Lyot, terus si Ellie dan si Tio, itu masing-masing ada guys, dia punya masing-masing kesukaannya. Apa ya, aku lupa. Aku dulu waktu pertama main game ini ya guys, aku langsung ambil cari Waltrock-nya. Saking niatnya guys ya, apa yang aku harus lakukan, ini game ternyata kemana sih, terus dia maunya apa sih, terus dia endingnya kayak gimana sih. Nah itu saya cari apa dia punya petunjuk permainan sampai ke akar-akarnya, sampai ending-endingnya, sampai dia dapat poin-poinnya apa saja sih yang harus didapatkan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita udah ke Randy, terus kita ke lantai 2 untuk kita ke si Ellie dan Tio. Ini kalau nggak salah ya. Ini kamarnya Ellie. Kalau saya mengingatnya dengan benar, saya berharap dia belum tidur. Kita ketuk. Siapa itu? Ini saya, Lyot. Do you have some time right now? Apakah kamu mempunyai waktu sekarang? Ah, yes, I don't mean. Oh, ya, yeah, aku tidak masalah. The door is unlocked, so come in. So come inside. The door is unlocked. Pintunya tidak dikunci, jadi silakan masuk. Baiklah, saya masuk. Dia berdua lah, guys. Apa yang dilakukannya, guys? Aduh, kacau. Kamu nih bisa-bisa aja berpikir macam-macam, Ipul. Aduh, kadada aja. Apa-apa. Ayo kita lanjut. Dosa. Gigil. Thank God, Snit. I finished cleaning up summer. Oh ya ampun, aku. Bentar guys. Bentar ya guys. Ya Allah, udah sampai sini saja. Ya sorry guys, udah kelewatan berapa ini ya guys. Aduh. Oh iya. Jadi itu kita ngomong sama Ellie ya. Dari sorry saya baru pause-nya baru di sini. Jadi saya ceritakan sedikit sebelum masuk saya percakapan ini. Jadi si Lyot ini bertanya kepada Ellie, katanya kamu sudah memutuskan untuk tinggal di sini ya. Dan si Ellie jawab, ya meskipun aku kurang merasa sedikit tertekan gitu, tapi dia memutuskan untuk tetap bekerja di berusaha di sini. Dan si Lyot hanya bisa ketawa saja kan. Dan si Ellie juga bilang, sepertinya kamu yang masih belum memutuskan apa yang kamu mau lakukan kan ya gitu. Nah terus baru dia masuk sini. Sebelum itu, sorry guys. Jadi si Ellie bilang lagi, aku berpikir itu tidaklah aneh karena special support section ini jujur saja dia jauh dari kata reasonable ya, pasti unreasonable itu apa sih guys, aduh. Udah lanjut. Unreasonable from what we heard, dari yang apa yang kita dengar, itu posisi yang membuat variasi
obligato asal interest izin obligation apa sih guys, aduh, obligation and self interest izin. Nah guys, untuk apa yang aku nggak ngerti, aku minta maaf ya. Jadi aku next aja, kalau misalnya kalian ada yang mengerti kata-kata various obligation dan self interest, komen ya saya, supaya saya bisa lihat juga apa itu artinya. It lacks rationale as an organization and its goal are in no way clear. Itu mengacu kepada suatu organisasi dan tujuan yang tidak tahu kapan selesainya gitu loh. Dan and so don't you believe that depending on that budget, there is a high chance of this section actually being eliminated if we do not produce result. Dan jadi, apakah kamu percaya itu? Tergantung dari dana, ada kemungkinan kita bisa ditutup jika kita tidak, if we do not produce result, jika kita tidak menghasilkan hasil. Well, thinking logically, that's what will happen. Jadi berpikir secara logika itu mungkin akan terjadi. Tapi, but if you know all that, why are you staying, Eli? Tapi jika kamu tahu semua itu, kenapa kamu masih tinggal, Eli? Do you have a specific reason? Apakah kamu mempunyai apa sih suatu alasan gitu? Spesifik, alasan yang kuat lah. Itu betul. This appears to be a rather good place to observe various fault. This appears to be a rather good. Ini tempat ini bisa menjadi tempat untuk mengamati apa yang terjadi di luar lah. Aku bercanda. Aku pikir aku kemungkinan probably will not stay a member of the police for indefinitely. Saya kemungkinan tidak akan pernah menjadi member dari polisi indefinitely force. In that sense, it doesn't really matter to me if this position take me away from the promotion track. In that sense, aku nggak tahu, aku lost kata-kata. Saya artikan apa yang saya ini ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian masih kurang puas, silakan lagi guys di komen aja ya. It doesn't really matter to me if this position take me away from the promotion. Itu tidak peduli bagaimanapun. Tidak peduli apapun kepada saya jika posisi ini bisa membuat saya jauh dari promosi. Really? No? Betulkah? If I remember correctly, you didn't go to police school, did you, Eli? Jika saya mengingat betul, kamu juga tidak ke sekolah polisi. Betul kan, Eli? So, how do you come to join the police? Jadi bagaimana kamu bergabung dengan polisi? To be frank, dengan jujur, apa ya guys, aduh.
apa ya namanya ya guys, to be frank, I'm learning about society. Apa sih to be frank? To be frank itu kayak saya jujur, apa untuk apa? Dan kalau boleh jujur, saya belajar mengenai society itu masyarakat ya. Saya belajar tentang masyarakat. By the way, I took a written test and a marksmanship on when I joined it. But ngomong-ngomong, saya membuat artikel, suatu artikel, dan saya marksmanship on when I joined. Apa sih marksmanship itu, guys? Aduh, aku harus buka Google Translate supaya aku apa sih nih marksmanship ya. Marksmanship. Oh, saya membuat tulisan. Saya mengambil tes tulisan dan penembak jitu pada saat saya bergabung. Tapi it seems that they called on reject me because I scored perfect and bold. Kayaknya mereka itu tidak bisa menolak saya karena saya apa skornya itu, nilainya itu perfect loh untuk keduanya. You can know the more I learn, the more it feel totally different from my experience. Kamu tahu, semakin aku mempelajarinya, semakin saya merasa the more it feel itu terasa sangat sangat berbeda dari experience saya. But isn't it rare for you a newcomer to earn a detective licensi? Bukannya itu langkah buat kamu yang seorang baru mempunyai lisensi detektif, katanya. You own circumstances, don't you? Kamu mempunyai sebuah apa sih? Circumstance itu masalahmu ya, on masalah atau apa ya guys ya, circumstance itu. Bentar guys, saya coba cari lagi nih. Oh ya, kamu mempunyai keadaan sendiri kan? Itu Kigil, it seems best to continue this conversation after we officially become co-worker. Sebaiknya kita akan melanjutkan pembicaraan ini ketika kita telah menjadi teman kerja, katanya. Ya, itu betul. Saya minta maaf untuk membuat kamu for making you go out for you wait for me, untuk membuat kamu keluar seperti apa untuk seperti saya. Tetapi if you were to ask for my personal opinion, jika kamu bertanya tentang opini pribadi
Saya merasa senang jika kamu tinggal. After all, we both newcomer and have things we can improve upon. Kita berdua ini seorang baru dan kita bisa meningkatkan, tetapi sekarang kamu talk you will in an unfamiliar situation. Kamu berada di tengah situasi yang aneh lah. You did your best as our leader. Kamu berjuang agar menjadi yang apa? Kamu melakukannya terbaik sebagai ketua. Your instruction were precise as well, so I was able to calmly provide support. Instruksi kamu itu sangat tepat. Jadi saya merasa tenang dan melakukan support gitu katanya. Haha, I'm glad to hear you say that. Aku senang mendengar hal itu. Terima kasih untuk bicara dengan saya. No, I need to think things over myself. Sekarang saya akan memikirkan masalah ini untuk saya ya kah? Ya, baiklah. Selamat malam, Layat. Malam, Eli. Yee, cepat tuh. Wah. Kita keluar, terus kita ke atas. Nah, kita ke... kita ke atap, guys. Hahaha, buat a grill night view. Hahaha. Apa ya? Kelihatan malam yang buat a grill night view. Malam yang indah. Pemandangan malam yang indah katanya gitulah. Bentar guys, aku minum dulu. Bicara terus guys. Crossbell really is a city. The town where Uncle Horse was by no means small to talk. Crossbell adalah sebuah kota yang dimana pamannya itu. The town where Uncle Horse was, sebuah kota dimana pamannya, rumah pamannya. Terus was by no means small too, meskipun tidak kecil juga. Aku pulang. Hey, ada kucing guys. Apa? Oh, ada kucing. If you in this building, it means that you've settled here since before the super section move in. Maybe. Jika kamu berada di gedung ini, itu berarti kamu sudah berada di sini sebelum ada super section pindah. Pindah di sini mungkin. maaf untuk mengganggu kamu. I leave and go in a more adequate place. Aku akan pergi dan ke tempat yang lebih aman sih. Adequate itu apa sih guys? Bentar ya. Adequate, memadai. Oh, aku akan pergi ke tempat yang lebih memadai ya. Haha, itu lesa. You're feeling quite at home. From the look of thing, it seems you settle down in the universe. Waduh, kok tiba-tiba
Wah tiba-tiba ini guys. Oh ya. Nah tadi tuh sebenarnya kita sebelum keluar dari rumah apa dari ruangan Shelly kita ke sini untuk kita kasih Tio. Aku rasa ini ruangannya si Tio. Mungkin dia sudah tidur, saya pikir. Coba kita mengetuk. Tidak ada jawaban. By the way, I don't feel any pressure. Ngomong-ngomong, saya tidak merasa ada seseorang ya. Call if the she is not inside. Mungkinkah dia tidak ada berada dalam? Nah, si Tio itu lagi di bawah. Dia lagi ini, lagi apa, lagi periksa komputer buat misi-misi yang kita terima nanti guys. Tio, apa yang kamu lakukan? Tomo. Tuan Layot, as you can see, I'm checking the terminal. Seperti yang kamu lihat, aku sedang mengecek terminal. Terminal? Apa yang kamu maksud? Bentar guys, bentar ya. Nggak jelas. Oke. Okay. It's an improved all-purpose terminal based on the GCF couple system. Ini aku nggak tahu sama ini ya. Dia pokoknya mengecek improve-nya terminal dari data apa? Mungkin dari data komputernya si ZCF couple system namanya. With it, it's possible to receive information from police headquarters through the urban network. Kemungkinan bisa menerima informasi dari polisi pusat polisi melalui network urban katanya. Tunggu sebentar. Things suddenly stopped making sense. Ini membuat seperti apa? Berhenti sementara. Let's see then. Mari kita lihat. Tuan Layot, what is the extent of your knowledge of the Orbal Network Project? Mr. Layot, apa yang kamu tahu mengenai Orbal Network Project katanya. Orbal Network. I sometimes see article about in magazine. Terkadang melihat di artikel mengenai di mega, apa majalah. Tetapi saya betulan tidak mengerti. Saya pikir itu seperti Epstein Foundation proposing. It was originally started as a joint project between the Epstein Foundation and the GF, this central factory. It was originally started. Itu secara original memulai dari bergabungnya proyek bersama antara Epstein Foundation dan GCF ya. Ini guys, kepanjangan ZCF itu The Central Factory. Meskipun sekarang itu mengalami progres
Rauk no, it is mainly progressing due to the Epstein Foundation. Itu untuk sekarang dia mainly progressing dalam proses due to Epstein Foundation. Aku nggak ngerti guys, kalau misalnya kalian ngerti ini ya, aduh. Its large scale operative test is currently taking place here in Crossbell. Itu large scale ya. Sekali lagi, saya menyerah ya. Kalau misalnya, and this is also a part of that. Dan ini termasuk salah satunya. Saya tidak betul mengerti. In the end, what's that project going to do? Oke, okay. Tadi aku sambil ini ya guys, sambil Google Translate. Jadi apa yang kalau ada yang kata-kata yang betul-betul sulit, saya akan mencoba artikan, dan saya jika ada kata-kata yang betul-betul saya panjang yang betul, ini saya pas ya guys. Pada akhirnya apa yang proyek itu lakukan? Simply put, dengan gampang diucapkan itu sebuah teknologi yang improve di tradisional komunikasi device. In addition to simply enhance conversation, it links terminal processing computing power and construct an efficient information network. In addition to simply sangi on conversation, menggantikan percakapan itu terhubung di terminal komputer, power komputer, dan construct an efficient information network. Construct pembangunan yang efisien dari jaringan informasi ya. That what it is in easy to understand term. Itu yang lebih gampang. That what is itu adalah in easy to understand term, untuk apa sih lebih gampang dimengerti katanya. But it was easy to understand it. Tetapi itu tidak gampang untuk mengerti. So basically it equipment that make communication and maintaining the chain of command in the city more efficient. Basically sebuah equipment yang membuat komunikasi dan perbaikan dalam satu komando di city yang lebih efisien katanya. Well, you wouldn't be incorrect in regards to this terminal. Kamu tidak salah dalam
inti dari terminal ini katanya guys. It isn't my specialty, but I can at least operate a terminal. Ini bukan bagian saya, tetapi saya bisa setidaknya untuk operasi terminal katanya. Considering the future, I suppose I shall check it just in case. Untuk kedepannya, saya rasa saya harus cek dalam pas beberapa untuk mengecek ya. Saya mengerti. Looking at you, you probably didn't even think about reversing the assignment, Hodio. Melihat kamu, kamu sepertinya tidak memikirkan untuk menolak untuk di sini ya, Hodio. No, before that, when I was your age, I was still in the middle of just wanting to play around. Tidak, sebelum itu, ketika saya di umur kamu, saya masih berada di pertengahan untuk menunggu mau bermain gitu. You said you were transferred from the foundation. You aren't being forced to work here or anything, right? Kamu berkata kamu dipindahkan dari foundation. Kamu tidak dipaksakan untuk bekerja di sini atau apapun kan? Don't tell me you actually are being forced. Jangan katakan padaku kalau kamu dipaksakan. No matter what the circumstances, you shouldn't tolerate something like that. Apapun mengenai masalah keadaannya, kamu harusnya tetap menolak. If you fine with me, I could help you out as much as you need. Jika kamu baik-baik dengan saya akan menolong kamu sebisa saya. Tolong tenangkan kamu. It's not as if I'm being coerced. Apa sih coerced? Bentar ya guys, aku coba cari dulu. Coerced ya. Itu bukan berarti itu bukan berarti saya dipaksa untuk bekerja katanya. Meskipun rider itu apa sih? Lebih tepatnya my recent transfer was actually the result of my making a service request. Pindahannya saya itu sebenarnya hasil dari saya punya membuat request yang service request itu apa ya guys, permohon apa sih. Aku ngerti apa yang dia maksudkan ya guys, tapi permintaan kecil ya, memaksa untuk permintaan kecil dia lah. I have on my one reason for being here. Aku mempunyai alasanku untuk berada di sini. That is what I mean. Itu yang saya maksudkan. Shouldn't you be worrying about yourself before worrying about others, Tuan Layat? Bukankah kamu harus mengkhawatirkan dirimu sebelum mengkhawatirkan orang lain? Katanya si Tio. Iya. Itu betul. Kamu betul, Tio. Aku minta maaf untuk for acting pusi. Apa tuh pusi?
siapa tuh sih? PUSHY. Oh ya, aku minta maaf untuk berpura-pura ambisius katanya. Tidak, aku simply talk to, aku merasa kayak kamu being so soft hearted is going to have negative effect on your work as a detective. Menjadi baik hati itu akan membuat kamu menjadi negatif untuk bekerja sebagai seorang detektif. It is unlike a breath an occupation where you must disturb people, isn't it? Ini tidak seperti bracer yang dimana kamu harus mengganggu orang, betul kan? Kamu menebak dengan kamu memukulku tepat dan itu sakit. Maybe I really am still softy. Mungkin aku merasa masih lembut katanya. And I do completely discipline it myself in the training at the police court. Dan saya berpikir saya sudah disiplin saya di training pas di polisi di sekolah polisi katanya. But it's true that I'm not fit to be a detective just from that. Tetapi itu betul karena saya merasa saya belum betul-betul menjadi seorang detektif loh guys. Tio, my check of the terminal is completely finished. Ceknya pas dia telah selesai dalam cek terminalnya. It appears that there will be construction work on the orbital cable tomorrow. So I will turn in early today. BTW, oh ya. Yeah. Itu akan menjadi ada construction di tempat kerja untuk kabel orbal ya besok. Jadi saya akan so I will turn in early today. Jadi saya akan kembali awal sekarang. Selamat malam. Tidur yang terima kasih dan Oyasuminasai katanya guys. Tahu enggak guys apa itu omane Oyasuminasai ya? All three of them seem to be giving proper talk to what they shall be doing. Bentar guys. Okay guys, kita lanjutin lagi. Sorry, aku tadi pause bentar. Kita lanjut lagi. Tadi itu kan mereka bertiga kayaknya sudah membuat keputusannya apa yang akan mereka lakukan. Jadi saya tinggal saya nih, apa yang saya harus lakukan katanya. Dia bingung, kasihan emang. Ini tidak bagus. I'm just not getting anywhere. Saya tidak kemana-mana kok lagi. I will head out for a bit and get some fresh air. Saya akan keluar sebentar untuk menghirup udara segar katanya. Phew, a nice breeze is blowing. Udaranya segar yang berhembus ya. Nih lo guys, ini rumahnya si Lyot setelah kematiannya si kakaknya. Dia tinggal di apartemen ini bersama paman dan bibinya dan si tunangannya si kakaknya itu. Tunangannya cantik banget lo guys. Dan apa ada ceritanya sedih apa maksud saya? Artinya gimana ya seorang rasa
cinta seorang adik kepada kakaknya, terus seorang apa tunangannya dia ya betul-betul setia banget sama sama kakaknya. Double him, that's right, can it be seen from here? Itu betul, ini bisa dilihat dari sini. Nah, haha, I'm sure that by now different people will be living there. Saya sangat yakin pasti di sana udah beberapa orang udah berbeda tinggal di sana. Meskipun Sister Cecil, keluarga ya Sister Cecil masih ada di sana katanya. Itu betul. I must go to greet them later. Itu betul. That's right. Itu betul. Saya harus pergi untuk menyapa mereka nanti. 3 years have passed since then. 3 tahun telah lewati sejak kejadian itu. After Uncle Family took good care of me, I entered the police school. After Uncle Family, setelah paman keluarganya paman merawat saya dan saya masuk di sekolah polisi. I regularly study and trained. I took the detective qualification, but aku dengan sangat giat belajar dan berlatih. Saya juga mengambil kualifikasi detektif, tetapi in the end I di ujung jalan saya what did I want to do after having become a detective? Apa yang sebenarnya saya ingin lakukan setelah saya menjadi seorang detektif, katanya. Hey. Ah, ya si bocil-bocil tadi, guys. Bocil-bocil beban. Layer, kamu adalah I was looking for you. Aku tadi mencari kamu. We went to the police, but they told us you were not around. Kita ke polisi, tetapi mereka mengatakan kamu tidak ada di sini, katanya. Dan jadi mereka mengatakan kepada kami mengenai tempat ini. This is the right place. Ini betul kan tempatnya? Where the support section is, right? Di mana support section itu berada? Ya, itu betul. Tapi why did you come on purpose? Kenapa kamu datang? Why did you come on purpose? Itu kenapa mengapa kamu datang dengan tujuan? Kamu tahu, kita seharusnya we talk, we didn't. Oh, kita belum mengucapkan terima kasih secara properly, katanya. If you hadn't been there, I think both of us would been injured pretty badly. Jika kamu tidak berada di sana, saya rasa kami berdua mengalami cedera yang parah, katanya. So that's why, jadi dengan kata lain, we wanted to thank you one more time. Kita ingin berterima kasih kepada kamu dalam satu kali lagi. Oh, begitu. Terima kasih kalian berdua for having come to visit us at Shirt and Heart. Terima kasih kalian berdua untuk datang di larut malam. Well, if compared to Mr. Arias, you weren't quite as useful. Jika dibandingkan dengan Tuan Arias, kamu belum
belum apa ya, belum jago lah katanya gitu kan. If you become patrol officer, you really show some promise. Jika kamu menjadi seorang officer patroli, kamu bakal menunjukkan sebuah kerja apa hasil ya gitulah kah. Your lack of ability means that you should work hard from now on. Okay, kamu kekurangan di ability ya katanya. Maka kamu harus bekerja keras mulai dari sekarang. Okay. Hey Ryu, we came to say oh thanks, but why are you on the course? Kita di sini untuk mengucapkan terima kasih, tetapi kenapa kamu? Itu betul. We'll just work hard from now on. Kami akan bekerja keras mulai dari sekarang katanya. Oh yeah, where do you to live? Oh ya, yeah, di mana kamu tinggal? Jika kamu mau, saya akan mengantarkan kalian ke rumah. Tidak masalah. I live in West Street, so it close by. Aku tinggal di West Street, jadi itu dekat katanya. I live in the residential street, but I'm fine too. Saya tinggal di residential. Jalan residensial, tapi saya baik-baik saja kok. Dan please say hi to Ellie and Theo for us too. Tolong katakan hello gitulah kepada Ellie dan Theo dari kita katanya. Ya, saya akan mengatakannya. Kamu berdua baik-baik ya pulang di rumah. Ya. Yeah. Well then, bye. Okay, selamat tinggal. Mantap, keren. I'm quite simple myself. Getting all cheered up just from being thanked like that. Getting all cheered. Bentar guys, aku akan coba lagi nih. Oke. Bersorak merasa apa, getting all cheered, kita merasa disorak gitu dari terima kasih kayak tadi. In other words, it all depends on how one carries his own emotion. Dengan kata lain, itu tergantung dari kita untuk how one carry his own emotion. Kita carry guys. Sorry guys. Oke. Itu tergantung dari kita untuk membawa emosi yang dari kita gitu. Dengarkan Leot, jika kamu laki-laki, try hurting yourself. Coba untuk melukai kamu. Try hurting yourself again dating in front of you. Coba untuk hurling yourself. Try hurling yourself again dating in front of you. Cobalah Oh.
Hurling. Yourself. Apa sih ya, hurling itu seperti apa ya guys, pokoknya kita disuruh, kita nih, kita jika kita seorang laki-laki, kita tuh cobalah untuk apa sih merasa kesakitannya di kepada apa dari kita, dan try holding yourself again the thing in front of you. Bruce, apa sih, coba mencoba sakiti diri kamu yang berada di depan kamu. Gunakan hati kamu, apa sih, grab your own truth. Pegang pegang dengan erat dan kebenaran kamu ya. If you do that, you shouldn't be able to see exactly what it is you want to do. Jika kamu melakukan itu, should be able to see. Kamu akan melihat apa yang sebenarnya akan kamu lakukan. Itu kata-katanya si kakaknya guys ya, kata-katanya si kakaknya dia nih. Ya, itu betul. I have to first try to hold myself out. Saya akan pertama saya akan untuk apa sih? Aku akan pertama. Saya pertama akan melukai diri saya dulu. Atau saya tidak akan mengerti apapun. Ada telepon berbunyi. Hai. Yes. Ya, halo. You reached the annex building for this cross bell police special super section. Kamu mencapai di gedung polisi Crossbell Special Support Section. Leot, is that you, Leot? Leot, itu kamu, Leot? Sister Cecil? Terima kasih. When I called the police, they gave me this number. Ketika aku menelpon polisi, mereka memberikan nomor ini. The special support section. Was it? Is that the place you were assigned? No, it is official. It isn't official yet. belum official katanya. More importantly, sorry. More importantly, sorry. Actually, I wanted to see you right away. Sebenarnya saya ingin melihat kamu sekarang juga. Tidak, jangan mengaturkan. I should have come to get you at the station. Saya yang seharusnya pergi ke station, katanya si ini, sister stationnya. You really don't need to worry about that. Kamu seharusnya tidak perlu mengaturkannya. You're busy with work, right? We'll see each other when you get some time off. Kamu sibuk dengan kerja kan? Kita akan ketemu jika kita mempunyai waktu yang luang, katanya. Oh, you're so cold, Yot. Oh, kamu sangat dingin, lihat.
how distant you are with the woman, just like a sister to you, whom you have seen in 3 long years. berapa jarak kamu bersama wanita yang seperti kakak di kamu? Kamu belum pernah melihat selama 3 tahun lama ya katanya. I'll make time somehow. Aku akan membuat waktu. And I'll come and see Aun and Uncle tomorrow. Dan saya akan pergi melihat Bibi dan Paman besok. Sure, okay. Silakan ya. My mom and dad have been really worried about you. Ibu dan ayah saya betul-betul khawatir tentang kamu. But giggle, I'm happy. You finally come back to Crossbell. Kamu akhirnya kembali ke Crossbell. Iya, aku pulang, Sister Cecil. Selamat datang, Lyot. Welcome home. Itu selamat datang apa sih? Selamat. Nah, akhirnya apa keputusannya si Lyot? Well then, I'll hear you replace. No problem here. I'll keep throwing wood. Tidak ada masalah di sini. Saya akan merepotkan engkau. And by the way, you been the one who dragged me to the police headquarters. Dan ngomong-ngomong, kamu yang mengajak saya ke tempat polisi, pusat polisi. If you like, so I recommend you to the first division. Jika kamu suka, maukah aku rekomend kamu di first division? If it come to you fighting Copa Libby, maybe that Lord call want it too. If it come to you fighting Copa Libby, jika itu memacu di pertempuran, mungkin kamu akan cocok di sana. I decline. Aku menolak. A guardian for life will still be better. I'm not good with stiff flesh. Guardian force itu, kehidupan guardian force itu lebih baik. Saya tidak cocok di tempat yang ketat gitu. Ellie, bagaimana dengan kamu? Saya pikir saya akan tetap di sini. Chief Sergei again. Nice to meet you. Salam kenal katanya. Well, I didn't expect someone like you here. Aku tidak menyangka kamu akan berada di sini. The big shoot at headquarters probably recommended you here, thinking you would be a calm official guild at this section. Of course, you prefer that this is not going to be shoot a bed of rust, right? Yes, I know. From now on, I expect to do substantial job. Very good. Theo, well, I shouldn't even ask, eh? Right, that's what the argument seen from the beginning. Betul, itu sebuah arrangement itu ya guys. Aduh, parah bahasa. Apart from that, it seems that today afternoon the wiring for the orbital cabinet is going to take place. Jadi yang kemarin yang kita bicara tentang ya komputer yang lagi di yang si Tio periksa itu, hari ini si kabel-kabel yang si kabel-kabel wiring buat si komputer itu akan dipasangi dan Tio yang akan memasangnya. Dan
Ya, saya akan melakukannya. Well then, only you left. Tinggal kamu, Lloyd Bennings. Sebentar guys, aku jadiin panel dulu ya. Oke, kita lanjutkan. A Polish school curriculum filled with excellent result both in learning sekolah polisi curriculum filled with excellent result both in learning and practice. Jadi si Lloyd ini seorang yang sempurna dalam bagian praktis dan belajar, dia itu sangat bagus lah. With those, you took the detective exam and brilliant passed. Dengan itu kamu juga mengikuti ujian detektif dan kamu dengan hebat lulus. Frankly to me, you too much of a talented man and unequal what much here. Jujur di saya kamu terlalu berbakat lah katanya, dan gak cocok di sini katanya. Dimanapun section someone like you went, dimanapun section yang kamu inginkan, he called a curtain the great of success. Dia akan akan mengalami kesuksesan katanya. If you openly say you want to leave, I feel other offer would come to you. Jika kamu ingin pergi, maka beberapa tawaran akan datang kepada kamu. Bukankah kamu, don't you have any doubt? Apakah kamu mempunyai masalah? Tidak. Saya telah membuat keputusan setelah berpikir banyak. Chief Sergei, please take good care of me from now on. Yeah, akhirnya dia akan tetap di special support section kata guys. Lloyd, what the heck? It's not even fun. I was expecting you to do a little more trouble. Oh well, today I'll give you all the whole day off. Consider it your last day off before you become bossy like hell. Until I leave the terminal setting to you. Yes, Roger. Whoop, I was forgetting. So, Lloyd Bennings. Sir, Ellie McDowell. Sir, Randy Orlando. Say, Theo Plepto. Sir, as of today 9 o'clock, I officially approve the assignment. Dan sekarang jam 9, saya dengan resmi menerima kalian di sini ya. Selamat datang di special support section. Expect I'll be assigning you a full mountain of different job. Kecuali saya akan menugaskan kalian dengan banyak pekerjaan yang berbeda. Akhirnya as initial investigation expense you receive 100.000 mira. Jadi kita tuh setelah dari chapter yang awal-awal itu kita sampai sekini kita mendapatkan bonus investigation tuh dapat 1000 mira. Nah, itu mata uangnya loh guys, 1000 mira. Guys, mau lihat anak kucingku enggak? Tuh guys, dia lagi Hehehe.
Dan lagi drama ibu dan anak tuh guys di belakang. To our goddess Adios, who is in heaven, for the soul making its way to you, open the heavenly gates. Nah ini loh guys, dia cerita si Layot waktu pemakamannya si kakaknya, sangat terpukul, apalagi si sister Cecil ini yang udah dianggap sebagai kakak sama si Layot. Saya tidak percaya ini. Itu apa, laki-laki itu sangat 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 semangat. He had a cute lover too. Dan dia mempunyai cewek yang cantik, apa iya, cewek yang apa sih, pacar yang cantik. And I think they were going to get married soon. Dan saya berpikir mereka akan menikah segera. Why did it have to be something like this? Mengapa harus terjadi seperti ini, katanya guys. Sialan, apa yang polisi lakukan? One of them was killed, right? Will this be another unsolved case? Salah satu dari mereka terbunuh kan? Apakah ini akan menjadi kasus yang tidak akan terselesaikan? Itu betul, keluarganya sudah tidak ada lagi. Whatever will the younger brother do? Kasihan, apa yang si adik laki-laki akan lakukan? Layot, apakah kamu baik-baik saja? Jangan memaksakan dirimu, oke? Kamu belum tidur. You haven't been sleeping much. Kamu belum tidur sama sekali kan? Kamu juga, sister Cecil. Maaf. Membuat kamu menolongku dengan banyak. Normally I shall have taken care of this myself, you see. Normal, saya yang seharusnya mengambil ahli semuanya ini. Jangan berkata hal yang tidak aneh. Jangan mengatakan hal aneh. Kita ini kita adalah keluarga, bukannya? Be said to me, we was very. Meskipun untuk saya, gue si namanya kakaknya itu Guy ya, G-U-Y, Guy Bunnings ya kalau iya mah. Sister Cecil, aku minta maaf, kamu yang merasa kesakitan ya. I think things will be hard from now on, but please don't hesitate to rely on me, okay? Aku pikir ini akan menjadi sangat berat, tapi tolong jangan malu untuk meminta bantuan lah. Until you can stand on your own, sampai kamu bisa berdiri sendiri, guys. Hebat itu. Aku akan mengawasi kamu, guys. Ini dia nih guys, makamnya kakaknya. Hahaha, even if I say so myself, I was still a brat. Meskipun saya mengatakan begitu, saya tetap aja masih anak. Honestly, I so have a rely on her. Jujur saja, saya seharusnya apa sih, relate on her tuh apa ya, maksudnya meminta bantuan lah ya. I was weirdly stubborn, saya sangat aneh sama. Kakak, saya pulang. Sorry for not showing my face until now. Looks like I'm a little stubborn. Maafkan aku tidak memunculkan muka sampai sekarang. Kayaknya aku seperti seorang sombong gitu ya. Stubborn apa sih, stubborn?
buat ai, tetapi saya telah pulang. Oh. As a detective, the same as you, I come back to Cross Bay. Sebagai detektif, itu sama dengan kamu. Saya telah kembali di Cross Bay. I'm still far from being an adult, and I've been assigned to some strange post, but I'm still far from being an adult. Saya jauh dari kata dewasa, dan saya ditempatkan di pos yang aneh, tetapi well, I'll do my best Samuel, so always fight over me. Well, saya akan melakukan yang terbaik, jadi tolong awasi saya ya, keren. Well then, today you do your first official job. Okay, sekarang kamu akan melakukan pekerjaan pertama kamu. Well, in any case, I'll give you a supplementary explanation. Well, in the any case, saya akan memberikan explanation yang singkat ya. Layot, take out the detective notebook. Layot, keluarkan detective notebook. Ah, sir. A black notebook with the police crest. Somehow it seems the real deal. I'm sure this can also be used as a policeman identification paper, right? Yes, in addition, it's even got a collection of various advice and explanation, katanya. It's even got explanation about tactical ornament, so you should use it as reference. Oh yeah. However, this thing greatest purpose is to record and confirm the investigation state. Tetapi ini sangat apa? Ini digunakan untuk merekam dan confirm itu menyelesaikan investigation ya. Ah yes, I had just learned about it. As a policy rule, sebagai peraturan polisi, tidak peduli apapun investigasi itu akan tercatat. After you receive an investigation mission, you will record its status when it progress in this detective notebook. Setelah kamu menerima misi investigasi, kamu akan tercatat dalam status progress di catatan detektif. Report are performed on its basis and it also determines work assessment and a special bonus. Melaporkan performan kita adalah basis di determine work assessment dan dapat special bonus katanya guys. Dengan kata lain, kamu that's why you need to fill it finely and consistently as smooth as possible. Jadi kenapa kamu harus menyelesaikan dengan benar? Aku mengerti itu sesuai logika. It's on. Well, cut the basic gist of it. However, think in this special super section are slightly differently. After all, in addition to the regular investigation mission, there also support request. Jadi, after all, in addition to the regular, jadi ada dua tipe misi. Yang pertama, investigation misi, dan kedua, support request. Jika kita menyelesaikan kedua dari investigation misi dan support request,
maka kita akan mendapatkan poin yang dimana poin itu akan meningkatkan kita si di peringkatnya detektif lah. Tio, saya serahkan kepadamu. Yes, semuanya kesini. Ah, it's the day before yesterday. Isn't it the criminal who was connected to the urban network? Yes, I configured it yesterday. Basically, after it started up like this, this screen appear where you want to log on. Jadi komputer saya kena apa menerjemahkan secara sendiri ya guys. Jadi komputer ini akan menampilkan yang di kedua misi itu. Ada yang misi yang urgent, ada misi request, ada misi investigation. Nah, dari misi-misi yang itu datang semua itu akan muncul di komputer ini semua, guys. And in here are two support requests. Nah, yes, aside from official mission, it can receive request from all court. Ya kan? Jadi selain komputer ini hebatnya dia bisa menerima investigation misi dan misi request. Jadi kayak misi requestnya itu ya seperti yang kayak gitu, kayak kita membersihkan apa monster atau enggak kita membunuh monster yang ada di mananya gitu ya guys. Dan kedua kita harus yang kedua juga kita juga bisa membantu apapun yang diminta gitu. Yes, I said from official mission it can there. You can think about many request coming from citizen, ya kan? Jadi kamu bisa berpikir semua request datang dari si dari masyarakat ya. Apa masyarakat, turis ataupun corporate request from Prosper City lah. You don't need to always do them. However, the matter is that if left alone, they end up being taken care by those pressure. Kamu tidak harus melakukan semuanya. Tetapi jika kamu melupakan jika kamu tidak mengerjakan maka dia akan tertinggal sendiri dan akan diambil alih oleh si Bracer. It will bring us even a little of the Bracer build. I mean it's not what it does like. Bentar guys, udah ya. Oh, udah diangkat guys. Well, probably on small grade. Aside from that, when headquarter is busy, it also happen that you be found to have to. Aduh, pusat itu sibuk, itu juga akan menjadi kamu dipaksa untuk membantu juga katanya. Doing patrol inside the city, or maybe doing trivial desk work. Melakukan patroli di dalam kota, atau kamu mengerjakan sesuatu. Aduh, kamu bercanda kan? Well, bitter. Are support request already coming to this terminal? Whoops, I haven't to check that. See that you record in the detective notebook. The support request you check it. Roger. Nah, udah guys, sampai di sini aja ya, karena aku udah lebih dari 1 jam, setengah jam ya.
Oke, okay, guys, sampai di sini dan terima kasih sudah mau mampir menonton video saya. Terima kasih juga mendukung saya dan terima kasih juga sudah subscriber saya. Untuk sementara karena kantin sekolah simulatornya belum update, jadi saya belum mainkan dulu ya. Dan tadi saya lihat di apa, di channel orang, katanya Bang Andi bilang besok sore akan baru update. Nah, kalau begitu mungkin besok baru aku akan live lagi ya. Terus mungkin aku live sambil face cam gini ya guys ya, supaya aku belajar apa yang aku ucap, apa menunjukkan wajahku begini. Oke, okay. Terima kasih sekali lagi ya, hanya itu doang saya masih bisa ucapkan. Saya masih udah mencapai 500 subscriber, tinggal aku kumpulkan jam tayangku supaya tapi sebelum itu semua sih katanya emang harus kita membuat suatu konten itu yang bisa menarik minatnya orang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa lagi dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.